Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Salam 21 ya bro. Jangan lupa salam jempol jarinya. Ya kali ini pesanan saya sudah datang bro, yang dari marketplace. Apa ini? Yaitu turtle kabel atau kabel turtle. Tentu saja punya isi ini bulu titigra biasa, karena kabel torter yang bawaan titigra biasa ini putus bulu. Ini putus pada saat kemarin mengganti setirnya. Ini untuk yang bagian A bulu, atau yang bagian atas yang putus. Jadi yang bawaannya sudah putus, kita pinggirkan. Dan untuk yang kabel bawaannya, yang bagian B atau bagian bawah ini, masih aman saja bro. Jadi langsung kita buka. Oh iya, ini untuk kabel turtle bodinya, mereknya ini bro. Kenapa saya tidak beli yang asli merek Honda? Ya, karena untuk yang asli yang merek Honda harganya cukup mahal bro. Jadi kita beli yang harganya terjangkau saja. Kita lihat bagaimana kualitasnya. Ya, untuk perbandingan harganya sih hampir dua kali lipat ya bro. Untuk yang merek Honda atau asli Honda itu cukup mahal bro. Ya untuk kabelnya sih kayak gini bro. Jadi untuk apa ya namanya ini, view meganya nggak setebal sama si kabel bawaannya ya bro. Ini tipis, tapi kelihatannya sih kuat lentur. Dan ini untuk kabel bajanya yang tidak berserat, tapi insya Allah ini kuat bro, kuat lentur, kelihatannya tidak mudah putus ini bro. Semoga saja kuat. Jadi ini sementara untuk kabel turtle-nya saya memakai ini. Ini punya kabel Mega Pro bro. Jadi hanya berfungsi yang atas saja, yang bawah tidak berfungsi. Dan untuk di karbunya saya memakai atau kaitkan di tuas cuk. Ini tuas cuk dulu. Jadi sebisa mungkin saya memfungsikan semuanya ya bro, si tigra biasa ini. Oke, nanti kita pasang sekalian bro di tigra biasa. Jadi mungkin langsung saja dulu, langsung saja kita pasang. Iya, belum saya perhatikan ini juga ada untuk kabel turtle si Takayama ini. Merek Takayama juga ada nomor serinya dulu. Iya, ini ada nomor serinya Takayama 17910KCG690. Untuk yang bawaan motor ini kodenya seperti ini, KCG660 5C31A. Jadi ya hampir mirip sama yang orinya ya bro, tapi
sudah pasti kelihatan perbedaannya. Untuk yang bawaannya E2 ini terlihat tebal, kokoh, kuat, tapi yang Takayama ini kelihatan agak rintih, tapi kelihatannya kuat kok dulu. Oke, langsung saja kita aplikasikan di trigger biasa ya dulu. Oke Bulo, jadi yang ini sudah terpasang tadi untuk kabel turtle yang A nya yang atas, tapi problemnya kalau yang kabel turtle yang bawah kebalik ya Bulo. Nah, yang bawah sudah terpasang, tapi problemnya kalau kabel turtle yang atas ini dipasang, difungsikan, itu ini enggak ada jedanya bro, enggak ada jedanya gini, jadi cet gini, sehingga apa itu seret bro, kembalinya itu enggak bisa kayak gini, enggak bisa gini. Jadi kesimpulannya ini untuk tali bajanya ini atau olernya ini kurang panjang dulu dibandingkan dengan yang ori bawaannya. Jadi solusinya untuk kabel turtle yang atas ini tidak usah saya fungsikan dulu, ditaruh di sini saja nggak apa-apa. Jadi cuma memakai kabel turtle yang bawah atau yang untuk menarik gasnya ini. Kalau yang atas ini kan buat kembalinya biar lancar. Jadi ini cuma memakai yang kabel turtle yang bawah itu yang untuk menarik pegasnya saja. Ini pun juga agak seret dulu, agak berat, nggak bisa enteng kayak yang kalau pakai kabel turtle yang bawaannya. Tetapi si positifnya ini untuk
apa untuk cuk ini sudah berfungsi lagi, untuk cuknya. Ya jadi nggak apa-apa, belum yang atas sudah saya fungsikan, cukup yang bawah saja, yang penting bisa digunakan dulu. Dan kabel cuknya sudah terfungsikan, soalnya kalau pagi karbu tiger itu nyalanya itu sulit dulu, atau bisa dibilang istilahnya itu kebluk kalau enggak dicuk dulu. Apalagi ketambahan ini kemarin noken asnya saya ganti dulu, saya ganti dengan noken as gam-gaman, tapi lupa enggak saya videoin, enggak sempat videoin, jadi tambah kebluk lagi dulu. Kalau pagi itu sulit nyalanya. Di kalau ada cuknya kan enak, tinggal tarik pegas cuknya, nanti nyalanya enak. Ya sekarang sudah agak lumayan dulu, tapi masih agak berat. Jadi saya pasang dulu ini untuk tangki sama joknya. Ya oke, ini untuk jok sama tangkinya sudah terpasang dulu. Kita coba dulu. Gasnya masih kekecilan dulu. Gasnya kekecilan. Ya oke bulu, jadi mungkin cukup sekian konten kali ini bulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa salam support ciliknya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.